Nah, ini adalah rekaman waktu admin melakukan penarikan pada tanggal 22 Agustus cuy ya. Nah, ini admin rekam agar admin bisa masukkan videonya dalam video ini juga cuy. Jadi ini adalah rekaman penarikan admin ya, waktu di tanggal 22 WD yang 2000 rupiah ini cuy. Jadi aplikasi ini sangat legit ya, jadi cocok untuk oke teman. Di video kali ini admin akan share lagi sebuah aplikasi yang dimana kemarin admin pernah melakukan review aplikasi ini, dan sekarang admin baru menerima saldo dana karena kemarin admin melakukan penarikan di dalam aplikasi ini iseng-iseng, dan ternyata masuk cuy senilai 2000 rupiah. Tidak masalah ya, yang penting sudah terbukti membayar cuy. Nanti kalian bisa klik saja link yang ada di kolom komentar untuk mendownload aplikasinya, karena aplikasi ini baru saja rilis di Google Play Store. Dan jika teman-teman ingin ikutan mendapatkan dana kaget di setiap hari minggunya, teman-teman bisa gabung di link grup Telegram resmi channel ini. Link grup Telegramnya sudah admin taruh di deskripsi, tinggal teman-teman gabung saja ya cuy ya. Oke, nggak usah berlama-lama, seperti apa sih aplikasinya, silakan teman-teman tonton videonya sampai akhir ya. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam aplikasinya. Oke teman, nama aplikasinya yaitu Wildjoy teman-teman ya. Nah, di sini admin baru saja kemarin melakukan penarikan. Nah, di sini kita bisa lihat ya riwayat penarikannya di bagian ini. Kalian bisa lihat di sini admin melakukan penarikan di pada tanggal 22 Agustus pukul 10:57 malam hari senilai 2000 rupiah, dan masuk pada tanggal, kita bisa cek di bagian ini ya cuy ya. Nah, masuk pada tanggal 24 Agustus cuy ya. Jadi menunggu 2 hari kerja cuy. Jadi ini aplikasinya sudah terbukti membayar ya. Jadi cara kerjanya bagaimana sih Bang? Oke, di sini cara kerjanya sangat mudah cuy ya. Di sini kalian bisa lihat cuy ya, yang melakukan penarikan di dalam aplikasi ini sudah sebanyak 31.288 pengguna yang sudah melakukan penarikan di dalam aplikasi ini. Nah, untuk instruksi penarikannya itu untuk 10 koin itu setara dengan 1 rupiah cuy, dan penarikan akan dilakukan satu kali sehari. Jadi kita bisa WD satu kali sehari ya cuy, tidak bisa dua kali tiga kali ya, minimal satu kali per hari. Dan di sini untuk masuk ke dana kita itu membutuhkan 2 hari kerja. Oke teman, lanjut saja langsung ke misinya. Teman-teman pergi saja ke menu kegiatan yang berada di sini, ada menu kegiatan. Nah, di sini ada undian menangkan Redmi Note 10 dan koin. Nah, di sini teman-teman bisa ikutan event menangkan handphone Redmi 10. Apabila nanti teman-teman beruntung bisa mendapatkan handphone di dalam aplikasi ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung ikuti aja. Kalian bisa putar spin seperti ini. Nanti teman-teman mendapatkan pundi-pundi koin dan bisa mendapatkan handphone Redmi Note 10 cuy. Nah, di sini kita mendapatkan 20 koin, kita ambil aja. Dan di sini setiap harinya kalian bisa memutar spin lucky draw ini sebanyak 30 kali kesempatan. Kita putar lagi seperti ini, semoga kita dapat handphone ya cuy ya, tapi itu agak susah cuy. Nah, ini kita mendapatkan 40 koin, kita langsung ambil aja. Jadi cukup mudah sekali ya untuk misi ini, kita bisa memutar spin saja Mbak, kita bisa mendapatkan pundi-pundi koin. Oke, kita mendapatkan 20 koin, kita ambil aja langsung. Kita putar lagi spinnya, kita tinggal 27 kesempatan putar spin lagi cuy. Nah, ini kita mendapatkan 20 koin ya. Oke, kita ambil aja. Jadi seperti itu ya untuk misi pertama. Di sini kalian bisa memutar spin, kalian bisa mendapatkan koin dan handphone. Nah, di sini ada kategorinya ya, ada 20 koin, 40 koin, 50 koin, 10 koin, 0 koin, 100 koin, dan Redmi Note 10. Ketika kalian nanti putaran kalian pas di kategori Redmi Note 10, maka kalian nanti bisa mendapatkan handphone.
Oke, kita mendapatkan 20 koin coy ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mendapatkan koin dan handphonenya, kalian cukup ikuti eventnya untuk memutar spin aja sebanyak 30 kesempatan per hari. Maka nanti kalian bisa mengumpulkan koin pundi-pundi koinnya ya, yang dimana koin itu bisa kalian tukarkan nanti ketika koin kalian sudah banyak. Oke, di sini yang penting aplikasinya sudah terbukti membayar ya coy ya. Itu kembali ke diri teman-teman semua. Jika ingin berminat dengan aplikasi ini silahkan, jika tidak ya nggak apa-apa, itu kembali ke diri teman-teman semua ya. Oke, di sini lanjut ke misi berikutnya. Di sini teman-teman bisa ada lihat ada menu-menu, ada menu ibadah, menu kehadiran, menu minum, makan, pakai masker, berjalan, berlari dan berkendara. Kita bisa klik dulu menu ibadah. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini, wow, ada koin, ada bebas iklan dan iklan koin besar. Kalian bisa pilih yang mana, ada yang 10 koin tapi di sini bebas iklan, ada yang 50 koin tapi ada iklannya. Nanti kalau kalian memilih 50 koin, maka kalian akan langsung diarahkan dulu menonton iklan. Kalau kalian memilih 10 koin kecil ini, maka nanti teman-teman itu tidak akan disuruh untuk menonton iklan. Kita pilih coba yang 10 koin aja. Klik saja ambil yang berada di sini, maka kita mendapatkan 10 koin. Nah, jadi seperti itu ya cuy ya. Di sini ada menu ibadah, ada kehadiran, di sini bisa kalian klik saja. Dan di sini senang bertemu denganmu. Di sini kalian bisa check in harian setiap harinya cuy ya, untuk mendapatkan pundi-pundi koinnya. Tinggal kalian pilih saja koin kecil dan koin besar. Nanti kalau kalian pilih koin besar, maka kalian akan diarahkan menonton iklan. Nah, di sini ada misi lagi minum, kita bisa cek aja. Minum air tepat waktu setiap hari. Di sini kita bisa klik 50 koin hingga 600 koin per hari yang akan kalian dapatkan. Nah, di sini kita coba klik 50 koin, maka koin kita akan ditaruh di sini dulu sebanyak 50 koin, maka nanti teman-teman akan mendapatkan pundi-pundi koin ketika waktu yang di sini sudah berakhir, cuy. Jadi seperti itu ya, cuy ya, untuk cara-cara membereskan misinya. Dan di sini koin kita 820 koin, dan di sini teman-teman bisa langsung bereskan saja misi-misi di sini ya. Ada misi ibadah, kehadiran, minum, makan, pakai masker, berjalan, berlari dan berkendara. Kita coba berjalan, dan di sini teman-teman bisa berjalan sejauh mungkin untuk mendapatkan pundi-pundi koin di dalam aplikasi Walljoy ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa buka aja aplikasi ini lalu berjalan, maka nanti teman-teman mendapatkan hingga 50 koin. Di sini ada keterangan hingga 50 koin per 1000 langkah. Jadi ketika teman-teman sudah mencapai 1000 langkah, maka nanti kalian bisa langsung mengklaim 50 koin. Ada sini berjalan juga, berlari juga, hingga 50 koin per 10 menit. Nah, kalau kalian berlari selama 10 menit, nanti kalian mendapatkan 50 koin. Kalau berkendara, kalian cuma berkendara setidaknya 10 menit mendapatkan 50 koin. Kalian bisa langsung klik saja tulisan go ini untuk memulai berlari dan berkendara cuy. Jadi seperti itu ya cuy ya. Di sini ada berkendara juga, bisa kalian pilih aja untuk mendapatkan pundi-pundi koinnya. Misalnya kalian ingin pergi kemana aja, kalian bisa gunakan aplikasi ini untuk mengumpulkan poin. Misalnya kalian ingin pergi ke toko, kalian menggunakan kendaraan, bisa kalian klik berkendaraan ini, lalu teman-teman bisa langsung klik saja tulisan logo go ini untuk memulai kendaraan kalian. Jadi kayak bagaimana sih untuk mendapatkan koinnya bang? Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, keterangan hingga 50 koin, jadi minimal 10 menit kalian berkendara, maka nanti kalian bisa mendapatkan 50 koin. Mungkin di sini sudah paham ya cuy ya. Nah, yang terakhir di sini ada misi undang teman, dapatkan 4000 koin cuy. 4000 koin itu setara dengan 400 rupiah. Nah, di sini admin sudah berhasil mengundang 47 orang dan 5 orang berhasil melakukan penarikan cuy. Nah, ini teman-teman klik saja undang, lalu teman-teman langsung tebarkan saja link kalian ke media sosial kalian, ataupun kalian bisa sebarkan link kalian ini di kolom komentar video ini. Mana tahu ada yang mengklik link kalian, kalian mendapatkan pundi-pundi koin hingga 4000 koin coy. Jadi seperti itu, di sini ada aturan aktivitasnya. Setiap kalian berhasil mengundang orang, maka nanti dia akan mendapatkan 400 koin, langsung bisa ditukarkan 400 rupiah. Dan
Ya, di sini kalian bisa baca-baca aja deskripsi aturan undangan yang berhasil kalian undang. Jadi seperti itu ya, cuy ya. Misi-misinya di sini banyak sekali yang bisa kalian gunakan ataupun bisa kalian bereskan. Oke, lanjut ke misi terakhir. Di sini ada lengkapi informasi dan dapatkan 100 koin. Nah, teman-teman klik saja. Nah, di sini teman-teman hanya melengkapi informasi seperti jenis kelamin, tanggal lahir, tinggi badan, berat badan, dan seterusnya. Nanti teman-teman langsung isi saja semua di sini informasi kalian. Maka nanti kalian save saja, maka nanti kalian mendapatkan 100 koin, coy. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara-cara membereskan misinya kurang lebih. Kalian cukup mengumpulkan koin nanti ke ketika koin kalian sudah banyak, dan di sini kalian bisa WD 2000, 20.000 hingga 100.000, dan di sini admin sudah melakukan penarikan senilai 2000 dan sudah landing, cuma menunggu 2 hari saja langsung masuk saldo dananya senilai 2000, coy ya. Jadi seperti itu untuk cara-cara membereskan misi di dalam aplikasi. Yang penting aplikasinya sudah terbukti membayar, itu kembali ke diri teman-teman semua ya. Ini masuk 2000 di tanggal 24 Agustus 2021, kita WD di dalam aplikasi di tanggal 22 dan masuk di tanggal 24 Agustus, coy ya. Yang penting aplikasinya sudah terbukti membayar, itu kembali ke diri teman-teman semua ya. Jadi aplikasi ini baru saja rilis, jadi bisa kalian ambil posisi. Nah, jika ingin ikutan giveaway, silahkan saja kalian tonton video ini minimal 2 menit dan tinggalkan nomor dana kalian dan gunakan pakai huruf ya, jangan pakai angka ya, coy ya. Oke, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.